Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Auni Humaira binti Aswazi dari TVPSS Perlis. Hari ini 27 Mei 2024 merupakan hari ketiga kami di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Nak tahu apa yang menarik pada hari ini? Mari saya kongsikan. Di Bos Perpustakaan Negara Malaysia 3012, kita ada cara-cara membuat dan memelihara buku. Dan kita juga ada sesi meet and greet bersama I My Sarah di booth Bling Book 4069. Selain itu, di booth Sabah Pavilion pada 11.30 pagi hingga 12.30 tengah hari, kita juga ada cerita rakyat rungus kanak-kanak dan cara-cara membuat manik Sabah. Nak tahu apa lagi program yang dijalankan di sini? Mari ikut laporan kami. Apakah yang membuatkan abang tertarik untuk datang ke sini? Basically sebab saya nak explore buku-buku yang ada apa kat sini. Lepas tu nak jumpa author-author yang saya minat lah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah permintaan buku yang paling tinggi? Okey, untuk Pesta Buku Antarabangsa PWTC 2024 yang paling tinggi yang mendahului carta top-top of the top tahun ini adalah set buku Impiana, buku thriller daripada Aiman Sarah. Ramai sangat yang dah dapatkan dan buku ni memang mempunyai review yang sangat baik daripada netizen. Humaira kan? Terima kasih Humaira. Ini buku terbaru saya iaitu Fikir Menentukan Rasa. Sebenarnya saya dah ada 4 buah buku maknanya yang pertama Bukan Payah Nak Hidup, yang kedua Terasa Tapi Tak Berbisa, yang ketiga Kesedihan Bukan Persinggahan. Banyak tahu. Sama kita Encik Usman Gumanti Ibrahim, penolong setiausaha Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia, GAPENA. Bersama kita juga salah seorang ahli kumpulan Korpratasa, Encik Sani Sudin. Untuk pengetahuan semua, Korpratasa ini menampilkan lagu-lagu berunsur puisi, rakyat, ketuhanan dan masyarakat. Jadi distributor itu orang yang menyebarkan buku ini, menjualkan kepada end customer di Indonesia. Ya, okay. Jadi bisa kongsikan produk apa yang dibawa ke sini dan kenapa produk itu dipilih? Ya, jadi saat ini kami membawa buku Sinar. Sinar itu singkatan dari seri Nabi dan Rasul. Kelebihan bagi dan saya sebagai urus setia adalah saya dapat belajar mengurus macam-macam jenis orang. Macam kita tahu kan, orang ada macam-macam ragam. So bila kita dapat urus ramai orang ni, kita dapat tahu orang ni macam mana nak uruskan, orang ni macam nak uruskan. Lagi satu, dapat ajar saya untuk sabar. Semua bahan terbitan Dewan Bahasa Mustaka kita boleh bawa untuk dipamerkan dan dijual kepada pengunjung-pengunjung PBKL. Pada tahun ni, untuk jawapan soalan tadi, tahun ni kita membawa, boleh kata keseluruhan, keseluruhan bahan terbitan Dewan Bahasa Pustaka berjumlah 3,200 lebih judul. Kita bawa kita bawa ke PBKL ini. Oh yeah, definitely. And also you can talk about what you are selling, okay, and where you are actually in SKL IBF and what you are searching for. ما بیشتر توی حوزه امسال با عرضه 60 عنوان کتاب در حوزه کتاب‌های اسلامی حاضر شدیم. Rangkuman-rangkuman aktiviti pada hari ini. Berjumpa lagi kita pada hari esok dengan pelbagai aktiviti seperti dialog pemerkasaan industri pembukuan, pelancaran buku eksplorasi dan pelbagai lagi aktiviti menarik menanti anda semua. Kita akhiri slot kita pada hari ini. Sama-samalah kita saksikan persembahan khas dari ahli kumpulan Korpratasa Pak Sani. Okay, stand by. We go for a take. Action. Beritahu bila nak masuk. Nak start, beritahu lah. Bunda
senyum riang, menerima bahtera merdeka. Putra putri sayang, putra putri sayang, sedang berjuang. Fajar telah tiba nan menyingsing membawa harapan. Tanah semenanjung, tanah semenanjung, permata nilam. Jiwa dan raga, buktikanlah pada nusa bangsa. Supaya negara maju jaya, aman merdeka. Duhai Ibu Pertiwi, putra putri datang sujud bakti. Ingin menunaikan, ingin menunaikan sumpah dan janji. Jiwa dan raga, buktikanlah pada nusa bangsa. Supaya negara maju jaya, aman merdeka. Duhai Ibu Pertiwi, putra putri datang sujud bakti. Ingin menunaikan, ingin menunaikan sumpah dan janji. Terima kasih.